Banyak orang di antara kaum muslimin tidak menganggap bahwasanya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran, yaitu pelanggaran agama, bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia. Sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat, dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina, ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran, dia menganggap itu adalah bukan urusan dia. Begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah, apalagi kalau sifatnya wajib. Jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia. Misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita, kalau si fulan ini gak sholat misalnya, lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuma ingkar mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja, menyuruh kepada kebaikan saja, seperti misalnya saya lagi ceramah begini, ini cuma mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan, maka itu berarti menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada hal yang bersatu keduanya, dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya. Yang bersatu, misal ada orang yang tidak sholat, maka kita pungkirin, kenapa enggak sholat akhi, kenapa enggak sholat ukhti, itu namanya ingkar mungkar. Lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf, misal kita mengatakan sholat itu kan wajib, Allah yang wajibkan, berarti itu menyeru kepada kebaikan. Ini gabungan antara keduanya, gabungan antara keduanya. Jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya. Yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga, yang digabungkan, yang digabungkan. Saya rincikan dulu, kalau yang mungkar saja tadi, misal saya dilaporkan oleh seseorang, si fulan gak sholat, si fulan niat mau berzina, si fulan niat mau kerja di tempat riba, tolong ustadz nasihatin. Saya lalu datang dan menasehatinya, ini ingkar mungkar saja, ingkar mungkar saja. Nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya, maka wajib saya harus bisa meluruskan. Kalau saya tidak luruskan, saya dosa besar karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu. Tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan, saya tidak ingatkan, berarti saya termasuk melakukan dosa kecil. Kalau menyeru kepada kebaikan, misal kayak ceramah seperti ini, maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah. Kecuali memang ada satu kasus terjadi, seperti contoh besok Natal misalnya, lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan, lalu saya tidak luruskan, saya tahu itu, saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf, gitu kan. Maka berarti perintah agama, agama memerintahkan agar kita merayakan Idul Fitri dan tidak ada hari raya yang lain, mengingatkan kepada ma'ruf, saya tidak ingatkan, maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian ceramah itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum, gitu kan. Kemudian ada yang gabungan antara ingkar mungkar dan ambil ma'ruf tadi, seseorang yang sedang tidak sholat di hadapan kita, lalu kita ingatkan, luruskan, lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu, berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam Adz-Dzahabi mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa, tapi ada rincian tadi, cuman kalau digabungkan keduanya ini sudah jelas dosa besar mutlak, tidak ada lagi pendapat lain. Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama, ya, maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya. Kalau tidak, dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf, ya, diingatkan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina, jangan kamu zina, haram dalam agama, itu enggak cukup. Itu cuma ingkar mungkar, harus digabungkan. Apa alasannya? Apa solusinya buat dia? Karena zina itu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil, bagaimana nanti citra nama kamu di keluargamu, di masyarakat? Bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya? Menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain. Kalau kamu punya anak, anaknya haram. Jadi kita berikan ma'ruf, ya,
Berikan selain ingkar mungkar, melarang dia, kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak sholat, tanya, kenapa akhi gak sholat? Gitu kan? Itu sudah ingkar mungkar ya, kenapa gak sholat? Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Sholat itu kan perintah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang wajibkan. Pahalanya begini, begitu, begini dan seterusnya. Maka ini penggabungan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya sama sekali ya. Sebagaimana yang kita jelaskan, ada tiga tahapan: mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali dia tidak lakukan, maka bisa menjadi dosa yang terus-menerus dia dicatatkan padanya. Karena dia membiarkan, dia membiarkan. Jadi ada orang ini, jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamr, dia enggak ingat-ingatin, dibiarin aja terus. Dia tetap sholat, tetap hadir di majelis ilmu, tapi adiknya enggak pernah diingatin sama dia. Enggak pernah dipungkiri bungkar, enggak pernah juga dikasih ma'ruf, disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik. Allah halalkan susu, susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu, dan seterusnya. Kita amar ma'ruf. Kalau tidak, selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah, dia dapat dosa terus. Karena dia juga termasuk terlibat di situ, punya andil, dia seakan-akan membiarkan. Dia seakan-akan membiarkan. Ringannya dalam agama kita, saudaraku, karena dalam agama ini ingkar mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali. Jadi ingkar mungkar itu dan amar ma'ruf, melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan, itu yang wajibnya hanya yang pertama. Misalnya ada orang tidak sholat nih, teman kantor, lalu kita nasihatin, kenapa enggak sholat akhi, kan itu dosa, sholat itu kan, lalu itu ingkar mungkar. Kita masuk kepada ma'rufnya, sholat itu kan pahalanya sangat besar, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad SAW yang diterima di langit adalah sholat. Ibadah-ibadah yang lain, jihad, apa saja ya, termasuk ayat-ayat Al-Quran itu turun dari langit ke bumi. Perintah puasa, perintah zakat, kecuali sholat, sholat di langit. Lalu ada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah seseorang, di antara kalian ada sebuah danau, sebuah sungai yang luas, dan airnya mengalir dengan deras, lalu kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal sedikit pun dari kotorannya? Maka pasti dia akan mengatakan, apakah para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan 5 waktu sholat. Seseorang di antara kalian membersihkan 5 kali sehari dosanya. Jadi kita sebutkan ma'ruf, gitu kan? Kita sebutkan ma'ruf. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, suami sampaikan kepada istrinya untuk pakai jilbab misalnya, gitu kan? Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya, atas kesalahan dia ya, diingkar mungkar, ingat selalu berhubungan, larang kemungkaran, ganti dengan ma'ruf, ya. Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar mungkar. Kamu enggak boleh begitu, selesai. Enggak cukup. Harus diikuti dengan ma'ruf, jelaskan kenapa kita dia tidak boleh, lalu berikan solusi. Zina pezina solusi, berikan solusi pernikahan. Enggak usah pikir dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ma'alaika illal balag, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan, jadi tidak ada tugas yang lain. Kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekali saja, sekali lagi, anda sudah ingkar mungkar dan amar ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar, enggak ada lagi, enggak ada lagi sudah. Jadi kalau sudah diingatin sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab kalau dia sudah ingatkan. Jilbab itu haram kalau kamu memperlihatkan aurat kamu. Ingkar mungkar dan ambil ma'ruf. Kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama, dapat pahala. Kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok, malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya. Maka sudah sekali. Ternyata istrinya masih belum mau lakukan. Dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan, tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum nih. Karena hukum ini yang penting ya.
Nah, sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Saya kasih contoh banyak sekali ikhwat dan akhwat sekalian kemungkaran. Semoga Allah hilangkan ya. Maksudnya ini bukan dihilangkan total memang. Mungkar itu tetap ada. Tapi minimal Allah Subhanahu tutupin ya hal-hal yang besar. Karena di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa habis pikir terus terang. Saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan. Biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara biskuit itu dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya? Tidak ada sama sekali hubungannya, tidak ada. Jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu. Tapi yang berbahaya adalah kita ini lewat di pelang itu. Berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan tidak pakai jilbab, iklan biskuit tadi yang ini. Belum sekarang karena dibiarkan makin jadi. Saya kaget melihat ada di salah satu jalan, poros jalan besarnya luar biasa iklan itu, iklan celana dalam laki-laki. Dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam. Ini luar biasa ini. Ya, saya semoga Allah berikan hidayah ya. Ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biarkan terus begini ya. Jadi ini tidak boleh. Ya, harus ada batasan gitu kan. Mungkin seorang laki-laki ini pun kalau ya, seorang laki-laki tampil dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya, orang sudah paham. Oh iya, ini sudah ada. Jadi kalau misalnya diberikan iklan sesuatu, itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara syar'i memang tidak boleh ya. Nah, tidak boleh memang. Kalaupun orang mau lihat yang paling kecilnya, mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dus celana dalam, mungkin gitu kan. Tapi kalau ditampilkan tanpa baju, tanpa celana panjang, cuma celana dalam, lalu besar pelangnya, setiap perempuan yang lewat situ melihatnya, setiap laki-laki yang lewat melihatnya, itu kan itu mungkar. Maka wajib Anda pungkirin. Ya, wajib dipungkirin, tidak boleh dibiarin. Kalau dibiarin dosa besar tuh. Dan kalau kita tidak pungkirin, lihat konsekuensinya, selama pelang itu ada, kita dapat dosanya. Karena semua orang yang lewat wajib pungkir. Tapi kelebihannya kalau kita sudah pungkirin sekali saja, maka sudah gugur kewajiban. Walaupun itu pelang masih ada, gitu kan. Tinggal sekarang tata cara ingkar mungkar itu seperti apa. Imam Az-Zahabi mengangkat hadis yang sudah masyhur ya, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, maka hendaklah ia segera mencegahnya dengan tangannya. Tangan ini kata para ulama adalah kemampuannya, power yang dia milikin. Misal orang tua kepada anaknya, dia punya wewenan, anaknya lagi mabuk, diambil minuman kerasnya misalnya, atau dia tidak memberikan kebutuhannya kalau anaknya masih suka jalan dengan teman-temannya yang nakal-nakal. Ditahan sama dia fasilitas. Nggak boleh tinggal di rumah kalau emang tidak mau sholat misalnya. Ya memang itu kewajiban dia. Dia boleh, dia punya hak untuk itu. Atau atasan kepada bawahannya. Kerja di sini wajib pakai jilbab. Kerja di sini wajib sholat 5 waktu. Yang tidak mau keluar. Sayangnya banyak orang-orang muslim ini, pengusaha-pengusaha yang paling diprioritaskan itu adalah kamu harus datang on time ya. Itu apa-apa, gak masalah. Jam 7 pagi kamu harus hadir di sini, kalau lewat berapa menit saya potong gaji kamu. Kamu harus keluar jam begini, kamu harus pakai baju yang seperti ini. Dia peduli tentang urusan dunia, tapi masalahnya dia tidak peduli dengan urusan akhirat pegawainya. Dia tidak marah sama pegawainya kalau azan gak sholat. Bahkan kadang-kadang lebih didahulukan untuk urusan dunia. Mungkin saya pernah sampaikan, saya wajibkan pegawai saya di toko sama restoran saya di Kalibata itu wajib untuk berhenti, nggak boleh. Yang tidak mau ikutin terlambat sholat saya berhentikan, nggak bisa. Saya tidak butuh duit, saya bilang. 10 menit sebelum azan berhentikan orderan, nggak boleh, gitu kan. Sampai ada teman saya akhirnya ketemu dari Saudi, dia bilang saya pas masuk di restoran antum, saya belum tahu kalau itu restoran antum deh. Pas saya duduk, gitu kan, langsung dibilang, maaf, orderan sekarang nggak bisa lagi, 10 menit lagi azan.
Dia bilang, ini saya baru temukan ada restoran begini di Indonesia ini. Ya. Belum pernah ada yang larang kita mau pesan makanan 10 menit mau azan, katanya. Terus kemudian saya bilang, kayaknya pemilik restorannya berarti tahu agama nih. Beberapa waktu kemudian dia ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol, baru dia tahu waktu restoran saya. Dia bilang, oh pantas dulu waktu saya mau makan gak boleh sholat, gak boleh makan kecuali sudah sholat. Gitu. Loh iya memang begitu peraturan saya kasih. Gitu kan, harusnya begitu. Ditaruh di depan rolling door-nya itu, tulis sedang sholat, gak apa-apa. Gitu kan. Harusnya begitu, karena kita punya power. Akhirnya pegawai saya mau tidak mau, duhur, asar, maghrib, isya, itu saya ngambil hukum syari di situ. Dan orang-orang bahkan tidak jarang, subhanallah, orang yang lagi makan, orang yang lagi belanja di toko itu ikut sholat. Oh di mana masjidnya mas? Oh di sana, ditunjukin. Pergi sholat dulu, balik lagi habis itu. Subhanallah, kenapa orang bisa pada saat kebelet kencing ke kamar mandi? Kenapa pada saat azan gak bisa ke masjid? Gak ketemu alasannya gitu. Kalau alasannya hanya karena mau jual produk, ikhwah sekalian, berapa banyak produk yang antum jual jedah sholat itu, dan berapa banyak kerugian pahala yang antum kehilangkan karena tidak sholat awal waktu. Orang kalau meninggal, ikhwah sekalian, ini antum camkan baik-baik kata-katanya. Kalau kita meninggal, tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke mobil mewah kita. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali kepada istri yang cantik atau suami yang gagah. Tidak ada keinginan lagi untuk kembali melihat anak-anak. Enggak ada keinginan lagi untuk menikmati ranjang yang mewah. Enggak ada keinginan lagi menikmati rumah yang bagus. Enggak ada lagi. Semua orang yang meninggal, apa kata Allah SWT? Ya, orang-orang itu akan mengatakan, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Siapa tahu saya bisa, kalau saya bisa kembali ke dunia, ya, saya akan kembali dan saya akan beramal soleh. Mau berharap kembali sekali saja sholat awal waktu, mau kembali sekali saja sujud, mau kembali baca 5-6 ayat Al-Quran, mau kembali selesaikan zikir pagi sore, mau kembali amal-amal soleh. Enggak lagi antum pikirin tuh kantor kita, ya, baju, mobil. Orang kalau sudah mati enggak ada pikir itu. Mau kembali dunia karena mau mengejar amal solehnya. Sayangnya kita subhanallah lebih dahulukan kamar mandi karena ada hajat duniawi daripada kita harus berwudu dan pergi sholat ke masjid gitu ya. Padahal berapa menit yang diambil, ya, berapa menit gak ada sama sekali ya, yang diambil waktu di situ. Jadi harus mengingkari dengan tangannya. Kalau tidak bisa, kata Nabi SAW, maka dengan lisannya nasihatin. Ikhwah, biasakan keluar mulut. Orang bisa ngomong semaunya di TV, di media. Orang yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, ngomong. Enggak ada tata krama dalam ucapan-ucapannya. Kadang-kadang sampai mencoreng kehormatan agama. Ngomong semaunya. Kenapa anda ini, atau antum ini yang sudah faham agama, tidak bicara kebaikan? Syaitan kadang-kadang membuat kita ragu untuk menyampaikan. Sampaikan saudaraku. Saf miring. Maaf, miring pak, safnya luruskan. Selesai, kalimat. Enggak ada orang tiba-tiba tonjok kita gara-gara ngomong gitu. Orang tidak normal itu. Apalagi kalau sudah masuk masjid mau sholat, insya Allah pasti dia bergerak kok, gitu kan? Kalau dia sudah ingatkan sekali, tetap aja enggak mau, dia seakan-akan tidak mau dengar, sudah. Tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab hari kiamat, harus itu ya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lihat kemungkaran pada seseorang dan dia tidak memungkirinya secara sengaja nih. Betul-betul dia tahu di depan matanya. Jadi bukan misal ada orang berbuat mungkar di layar TV, kita gak mungkin pungkirin kan. Maksudnya tidak mungkin pungkirin dengan tangan ya, bisa dengan hati mendoakan. Tapi di sini kalau ada orang yang lihat depan matanya, dia tidak pungkirin dengan tangannya, dia tidak pungkirin dengan lisannya, maka ini berbahaya sekali. Selama itu ada maka akan menjadi dosa, selama dilakukan akan menjadi dosa buat dia. Tapi dia kalau pungkirin sekali lepas dari beban hukum. Tapi hadis ini sangat tegas nih. Siapa yang lihat kemungkaran pada diri seseorang lalu dia tidak pungkirin dengan tangannya kah, dengan lisannya kah, atau nanti saya jelaskan dengan hati yang selemah-lemah iman di situ, maka orang yang berbuat mungkar itu akan datang hari kiamat di depannya Allah lalu mencekik leher orang yang melihatnya berbuat mungkar dan berkata, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar dan dia tidak ingatkan, maka hukumlah dia. Bayangin tuh. Jadi kita enggak boleh masuk surga sendirian. Ingatkan orang, saudaraku, lisan itu ucapkan kalimat yang baik.
Kata Allah SWT dalam Al-Quran Al-Mishnarim, وَمَثُلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْءُهَا فِي السَّمَاءِ. Perumpamaan kalimat yang baik itu, nasihat, zikir, ayat Al-Quran, seperti sebuah pohon yang ditancap ke dalam bumi lalu tumbuh dengan sangat kuat dan kokoh sampai menjulang ke langit, gitu kan. Jadi tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, selalu saja pohon itu bermanfaat, buahnya kah, daunnya kah, naungannya kah, orang bernaung di bawahnya akan bermanfaat. Seperti itu kalimat yang baik, ucapkan, sampaikan, gitu kan, selalu. Kemudian yang ketiga adalah mengingkari dengan hati, dan ini selemah-lemah iman. Dan kata para ulama, Imam Adz-Dzahabi memasukkan ingkar mungkar ini dalam dosa besar, karena adanya sabda Nabi SAW di akhir hadis ini, wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman, artinya tidak ada lagi hitungan iman setelah itu. Jadi ada ancaman tapi seperti tidak kelihatan secara tulisan, gitu kan. Ingkar mungkar dengan hati lewat di pelang, ya Allah mudah-mudahan saja Engkau hilangkan ini, ya Allah saya tidak senangin ini, ya Allah berikan atasan saya hidayah, ya Allah berikan hidayah orang tua saya. Tapi itu selemah-lemah iman, cuman itu ingkar mungkar juga termasuk. Kalau sudah sekali saya dalam hatinya mengatakan, ya Allah tolonglah berikan hidayah, ya Allah ginilah, sudah selesai, dia sudah lepas dari hukuman dosa besar ini. Yang penting ingkar mungkar dulu, dan ingat selalu ikutkan dengan ma'ruf, ya. Jadi misal, ya Allah buatlah dia berhenti untuk tidak sholat, dan mudahkanlah dia untuk mengerjakan sholat itu. Karena kadang-kadang doa kita Allah berikan seperti yang kita minta, ya. Ya Allah buatlah istri saya pakai jilbab misalnya, lalu berhenti sampai di situ. Ya sudah dia pakai jilbab, tapi pakai jilbabnya kita belum tahu bagaimana. Tapi ya Allah berikanlah dia hidayah supaya dia tinggalkan dosa kelihatan auratnya ini, lalu berikanlah dia hijab dan buat dia istiqamah di hijab itu. Berikan dia hijab yang syar'i, yang betul-betul dia sadari itu adalah sebuah kebaikan. Lengkap doanya minta kepada Allah SWT. Maka itu sangat baik, ya itu sangat baik. Jadi ingkar mungkar dalam hati pun harus, ya harus. Dan juga dari sisi lain kata para ulama, hikmah, tentu ini sangat peka ya. Hikmah yang sangat besar daripada ingkar mungkar amar ma'ruf adalah bagaimana supaya ma'ruf itu, perbuatan-perbuatan baik selalu meninggi karena banyak orang yang kerjakan, dan mungkar nanti akan teredam. Karena setiap orang di antara kita, kalau dia jalan dari masjid ini misalnya pulang ke rumahnya sebentar, pasti dari masjid ini ke rumahnya itu akan banyak sekali kemungkaran. Bayangkan kalau seseorang di antara kita, anggaplah kita yang hadir sini misalnya 200 orang. 200 orang ini kalau pulang menuju ke rumahnya misalnya, kan itu. Kira-kira pada saat dia pulang menuju ke rumahnya, dia lihat 10 kemungkaran dan dia pungkirin 10 kemungkaran. Berarti kita punya 2000 kemungkaran yang kita luruskan. Gitu kan? Contohnya saja, walaupun dengan hatinya berdoa kepada Allah SWT. Kalau dia bisa dengan lisannya baiklah, alhamdulillah, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ini bab yang harus kita jadi. Ini kesempatan pahala. Pahala yang paling banyak kata para ulama yang bisa didapatkan oleh seseorang dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang paling banyak. Karena banyaknya kemungkaran di jalanan, kan gitu. Ada orang perempuan yang lewat tidak pakai jilbab, berapa banyak tidak pakai jilbab. Kita tidak usah, tidak harus melihat, tapi mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada semua orang-orang yang perempuan yang tidak pakai jilbab ini, dan siapapun yang seperti dia seluruh dunia, berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Jadi ini hal mendasar yang harus difahamin dalam masalah ingkar mungkar. Dan ini dimasukkan dalam kategori dosa besar yang ke-78. Kemudian beliau mengangkat juga hadis yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam Kitabul Iman, hampir sama dengan tadi yang pertama, atau sama dalam Kitabul Iman, cuma beda nomor hadis. Dalam hadis yang milik Imam Muslim kata beliau tentang kezaliman, bunyinya ada awal hadisnya, tapi ini beliau angkat cuma pertengahan hadisnya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, laisa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Siapa yang melihat kemungkaran lalu dia melawan, meluruskan kemungkaran itu, siapa yang meluruskan kemungkaran itu dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Siapa yang meluruskan
kesalahan dengan lisannya, maka dia juga orang mukmin. Dan siapa yang meluruskan kesalahan dan kezaliman, kemungkaran dengan lisannya, maka dia juga mukmin. Dan tidak ada iman setelah itu sekalipun atau sebesar biji sawi pun. Artinya, tidak dianggap orang beriman kalau tidak mau ingkar mungkar. Ada hadis yang agung riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, suatu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri. Pada saat Jibril tiba di negeri itu, Jibril berkata, "Ya Allah," kata Allah, "ini hancur negeri itu." Kata Jibril AS, "Ya Allah, di negeri itu ada hambamu fulan, orang saleh." Ada hambamu fulan, orang saleh. Kata Allah SWT, "Mulai dari orang itu. Azab yang akan saya turunkan ini, mulai pada orang itu. Karena dia tidak pernah menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran." Ini banyak orang ini, cirinya di Indonesia banyak sekali. Dia azan ke masjid, tapi enggak pernah mau tahu tetangganya sholat kah, orang yang dilewatin kah. Padahal cuma tinggal ucapin. Saya kadang-kadang kalau lewat di masjid dekat rumah saya, lagi duhur banyak penjual-penjual ya kaki lima atau orang yang mampir. Mereka istirahat di teras masjid, tapi enggak sholat. Enggak sholat, subhanallah ya. Semoga Allah berikan hidayah. Saya lewat cuma mengatakan, "Pak, mas sholat pak. Pak, padahal sudah dengar azan tuh ya." Mereka tetap duduk aja. Kita cuma ingatkan, "Pak, mas sholat." Kan? Kadang-kadang ada pernah ada ibu-ibu juga situ jual gado-gado, "Bu, duhur bu, sholat." Hanya itu saja. Tidak pernah tuh ada yang ngomong kasar sama saya. Yang ada cuma, "Oh iya, terima kasih pak." Cuman gitu saja. Tapi saya sudah dapat pahalanya, saya juga sudah lepas dari dosa besar. Dan lepas daripada ancaman tadi, orang yang berbuat kemungkaran yang tidak dipungkirin akan mencekik leher orang yang melihatnya kalau tidak mengingatkan pada hari kiamat, nuntut sama Allah di mahkamah Allah agar orang ini dihukum. Ya, orang yang lihat dia berbuat kemungkaran ya. Makanya di sini harus kita biasakan diri kita, ikhwas sekalian. Yakinlah bahwasanya agama ini adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga dalam menjalankan agama ini. Banyak orang tidak mau amir ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menyuruh kepada kebaikan-kebaikan agama ini, tidak mau larang dari kemungkaran. Itu karena alasan mungkin dia masih belum yakin tentang kebenaran agama. Kalau dia yakin, kenapa harus ragu? Kenapa harus ragu? Akhwat kita di belakang sana, kenapa ragu? Ukhti pada saat ketemu dengan seorang muslim tidak pakai jilbab, tanya dia, kenapa enggak beli buku? Buku sering saya bawain, buku-buku ada dulu, saudariku apa yang menghalangi untuk berhijab, harganya mungkin cuma 10.000, 12.000 rupiah, beli 10 biji, 100 biji, sedekahkan, setiap ketemu orang, bagi, gitu kan, kasih. Itu nanti yang kita harapkan dan kita bersyukur pada Allah pada saat meninggal, berharap bisa mengulangin perbuatan-perbuatan itu karena sudah tidak bisa lagi menambah amal pada saat meninggal. Ya tentu kalau laki-laki masih ada pembatas dengan wanita kalau dia mau ngomong dalam syar'i ya. Tapi kalau akhwat kita, berapa banyak kesempatan untuk antunna, untuk kalian maksudnya ya. Kalau laki-laki biasanya dikatakan antum ya, kalau perempuan antunna, untuk antunna lakukan ya. Banyak sekali menyuruh perempuan-perempuan itu pakai jilbab, lagi belanja pakaian di pasar, tidak pakai jilbab. "Bu, assalamualaikum, salam muslimah." "Iya." "Bu, kau nggak pakai hijab, bu?" Ya, mungkin dengan sambil bercanda, "Ibu kalau pakai hijab cantik juga kok." Misal, gitu kan? Itu kan perintah agama, sambil ngobrol, sambil bayar. Siapa tahu Allah berikan hidayah. Bayangkan kalau semenjak itu kemudian dia pakai jilbab, misal. Dia pakai jilbab. Selama dia pakai jilbab sampai dia meninggal, Anda dapat pahalanya. Karena Anda penyebabnya. Gitu kan? Nabi SAW jelaskan kan, "Man dalla ala khairin kana lahu mithl ajri fa'ilihi menggar yang yangkus min ajri fa'ilihi syai'a." Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala pelaku kebaikan itu. Misal saya suruh orang pakai jilbab tadi. Kemudian dengan dia pakai jilbab dia dapat 1000 pahala. Maka Allah memberikan saya bonus karena saya menyuruh dia, maka saya akan dapat pahala 1000 seperti dia tanpa mengurangi pahalanya. Itu luar biasa. Maka semestinya kita coba gunakan kesempatan gitu. Saya masih ingat terus ya, terngiang-ngiang teman dekat saya Ali Arimi di Mekah, semoga Allah jaga beliau. Subhanallah, sudah berapa tahun putus hubungan, sekarang baru masuk ke WhatsApp saya kemarin. Saya ingat betul dia sama istrinya di Indonesia, waktu masih tugas ngajar dosen di Indonesia 4 tahun, dia sahabat dekat saya.
Selalu dia, subhanallah, kalau jalan ke mall, jalan ke pasar sama istrinya, selalu dia bawa buku terjemahan bahasa Indonesia dan ditaruh di tas istrinya. Kalau ada pegawai perempuan, apa saja, aksesoris, jual di restoran, apa segala, ditanya, suruh dia, suruh istrinya tanya, tanya, muslimah bukan muslimah, kenapa enggak pakai hijab, gitu kan. Kadang-kadang cuma dijawab dengan senyum, kadang-kadang, oh iya, ya. Kalau cuma ditanya, kenapa tidak pakai hijab, bukan ingkar mungkar ya. Harus ikutin dengan ma'ruf, begini langsung, ya. Langsung dijawab, langsung diberikan gambaran, kenapa enggak pakai hijab. Hijab itu perintah agama loh, nah jadi ada ma'rufnya. Ada yang memotivasi dia, jangan di-cut di situ saja. Kenapa enggak pakai jilbab, dianggap dia dihardik. Tapi kalau kita masuk ke amar ma'ruf, dia merasa dididik, gitu kan? Dengan cara apa? Kita mengatakan pakai hijab itu adalah perintah agama. Bayangkan kalau setiap orang melihat Anda yang itu. Satu dari sini saya tempat kerja, pulang ke rumah. 10 orang yang dilewatin, mungkin ada tukang becak, tukang gerobak, supir taksi, siapa sajalah orang yang lihat, setiap laki-laki lihat dapat dosa. Ngapain panen dosa itu untuk apa? Misal kita sampaikan, subhanallah, mungkin dia dapat pahala gitu kan. Saya pernah amalkan, saya akhirnya semenjak itu ya, semoga Allah berikan beliau pahala, saya coba kemanapun saya pergi, saya coba bawa buku-buku, saya coba bawa buku-buku. Kadang-kadang saya mampir di pinggir jalan penjual buah. Kalau ibu-ibu yang jual, saya tanya, muslimah? Iya. Kadang-kadang cuma pakai topi di kepalanya, dianggap sudah hijab tuh. Ya. Coba kita ingatkan, bu, pakai jilbab itu dalam Islam wajib, bu. Itu kan diperintahkan oleh agama, dan leher itu termasuk aurat. Gitu ya. Ada buku, ini ada buku mungkin ibu bisa baca. Ada penjual nasi padang di dekat rumah saya. Pas saya masuk, ini suaminya Masya Allah suka hadir di masjid sama saya gitu, dekat rumah. Begitu saya masuk ke rumah makannya, ada apa, lukisan wanita Bali besar, mungkin hampir setinggi dari lantai ke temboknya dia, mungkin 3 meteran lukisan itu. Begitu saya masuk, saya lihat ini orang Padang. Orang Padang biasanya muslim gitu kan. Kemudian saya ngobrol sama suaminya, assalamualaikum pak, waalaikumsalam, gini, sudah berapa lama di sini? Saya bicara dulu secara umum karena lagi nunggu dibungkusin makanan gitu. Oh, saya sudah 2 tahun di sini, gini. Oh, saya belum pernah lihat, ngobrol-ngobrol lah. Akhirnya sudah, saya bilang saya tinggal di sini, dekat sini, alamat sini, dan seterusnya. Selesai, pada saat saya mau bayar, saya bilang, Bapak Ibu, saya punya masukan, bisa enggak? Oh, iya, silahkan. Kalau setahu saya, dalam agama, lukisan seperti ini tidak boleh. Ini kan lukisan, foto aja kalau dipajang itu masih tetap membuat malaikat tidak masuk. Apalagi kalau lukisan, gitu kan. Oh yang ini Pak Ustaz, iya yang ini. Oh ini kebetulan dikasih sama teman. Nah, iya saya mungkin tahu, baik itu dikasih ataupun dibeli, tugas saya mengingatkan dalam agama karena memang ini gak boleh. Subhanallah, mungkin syaitan akan mengatakan kepada kita, siapa tahu dia marah. Sempat terlintas tuh di hati saya, terlintas sejenak gitu kan, nanti dia tersinggung, nanti dia marah. Tapi saya selalu melawannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya luruskan. Subhanallah, dengan sedikit saya nasihatin, dan kebetulan waktu itu saya memang lagi bawa mobil, saya turunkan dari mobil buku. Di antara buku yang saya pernah, ini juga buku sekalian memang, saya sudah pernah janjikan saya bawa, ini bukunya sudah saya bawa, ada rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Ini ada mungkin, kalau tidak salah berapa ya, ada 30 atau sekian rumah, contoh-contoh rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Ada, ya dia pakai F ya. Saya kurang tahu ini jumlahnya, tapi yang jelas ada banyak sekali buku-buku, rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat, rumah orang yang memutus silaturahim, rumah orang yang mendurhaka orang tua, rumah orang yang memakan harta anak yatim, rumah yang memakan harta riba, rumah yang di dalamnya terdapat anjing, rumah yang ditempati oleh syaitan karena tidak ada zikrullah, tidak ada membaca Al-Quran di dalamnya, rumah yang penghuninya terbiasa mencaci maki, baik itu sahabat, orang-orang soleh, orang yang sudah meninggal, rumah ya, yang di dalamnya tergantung gambar dan patung. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau di sini di halaman 100. Lalu beliau sebutkan sebab pengharaman gambar, gambar lukisan tangan, hukuman dan azab bagi orang yang membuat gambar, dan juga hukuman bagi orang yang sengaja memajangnya. Saya kasih buku ini pada saat itu. Ini ada buku mungkin bisa dibaca. Subhanallah, besok saya datang dan sampai hari ini saya masuk ke rumahnya itu enggak pernah lagi ada gambar itu. Kadang-kadang waktu saya mampir saya bercanda, udah enggak ada gambarnya Pak. Iya Pak Ustadz, sudah Alhamdulillah. Ya kami juga baru tahu kemarin. Malah sebenarnya mereka tambah dekat dengan saya itu Pak, dengan ingkar muka dan amar ma'ruf tadi. Yang awalnya syaitan kadang-kadang buat kita ragu ya, buat ragu.
itu kesempatan, peluang besar untuk mendapatkan pahala. Ingkar mungkar, ingatkan. Karena kalau tidak malah berbahaya, sebagaimana tadi saya jelaskan ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat paling gemar dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan kita tahu kisahnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ini kalau mau sholat, ya mau sholat, mereka sudah tahu misal waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jamnya atau saatnya, kayak kita sekarang pakai jam ya, itu mereka berdua ini selalu keluar sebelum waktu, selalu keluar sebelum waktu, dan selalu setiap kali itu keliling ke rumah kerabatnya, tetangganya, dipanggilin, ayo sebentar lagi sholat, ayo sebentar lagi sholat, ada yang diketuk pintu rumahnya, ayo sebentar lagi sholat, terus begitu setiap mau sholat, lima waktu ini dua orang ini selalu begitu, terkenal di kalangan sahabat. Jadi sering kali mereka mutar jauh sekalian sampai ke masjid sudah azan. Ini mereka sudah amar ma'ruf sekaligus ingkar mungkar gitu. Pahalanya banyak. Barangkan berapa banyak orang yang mendapatkan atau kita dapatkan pahalanya hanya karena dia mendapatkan hidayah.